Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyempatkan berolahraga lari pagi saat berkunjung ke Surabaya, akhir pekan ini. Ia juga menyapa sejumlah pedagang di Pasar Darmo Permai Utara, Tubanan, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 23 September 2023. Iya. Elektro sap. Iya, kalau belum dibeli. Dulu dibeli itu. Iya. Pinter sampai ya. Tampol nomor ya? Eh, itu. Mari, ayo bikin. Mari. Ayam pedes. Mari. Yo nak jodoh mau apa-apa wong ngene-ngene gak tau ditumi. Masa sampe tuwek nyambut gawe gak tau oleh sing enom-enom nduk omah nyam tengok-tengok oleh duwe. Iku keliru niku. Lah yo keliru ta. Tukun Pak. Mene-mene sampean kan Pak, sampean supaya ki rame ngono nyambut gawe ne Pak nek gak sepi Pak. Lah yo. Hari ini saya kedatangan Pak Ganjar untuk belanja kue-kue untuk dibagikan sama teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih ya. Rasanya gimana Pak ketemu Pak Ganjar, Pak? Ya, senang sekali ketemu Pak Ganjar. Ya, jarang nih ketemu dengan Pak Ganjar. Ya. Terima kasih. Harapannya untuk Pak Ganjar ketika nanti jadi presiden gimana, Pak? Duh, harapannya supaya Indonesia cepat maju. Lancar, oke? Meraihkan. Gimana perasaanmu ketemu Pak Ganjar, perasaan gimana? Ya, senang. Tadi ngapain aja Bu sama Pak Ganjar? Ini tak suruh jual, tak bilangin ini kalau jadi presiden kan. Pengennya harapannya jadi presiden yang adil itu. Iya, yang bisa mengangkat rakyat gitu loh. Pedagang-pedagang sini diangkat jadi semua laris gitu loh, Pak. Tadi selain itu Pak Ganjar beli apa aja nih, Pak? Beli cumi. Beli cumi. Oh, gitu. Ha. Ada lagi yang disampaikan, Bu? Doanya mungkin Pak untuk Pak Ganjar. Iya, tak doakan Pak Ganjar supaya jadi presiden ya. Ayam, Mbak. Ya. Sampeyan belanja apa dodolan? Ini ngirim. Hah? Ngirim. Ngirim apa? Ini Pak, anak saya itu. Lah anaknya toh? Iya, Pak. Kulaan. Oh, pantes lho iku landene we Lombok. Mari, Bu. Pak. Lari. Mas, tangan mana apa nih, Mas? Apa, kita mau tunggu. Nah, nggih. Gak tahu, Pak. Ya. Mantap sih, Bu.